Halo teman-teman, kembali lagi channel Gamers Blaggers. Oke teman-teman, sekarang kita akan bermain Clash of Clans. Kalau kalian gak tahu, game ini sudah laku sejak lama, tapi kita akan bermain di cheatnya teman-teman. Jadi namanya ini kita berubah, namanya bukan Clash of Clans lagi, tapi namanya Clash of Light. Oke teman-teman, sekarang kita akan bermain ya. Tentunya kita rusuh-rusuhan, kita hancurin semua desa-desa ya teman-teman ya, desa-desa yang lain. Kalau gitu kita langsung aja buat pasukan ya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini ya, TH-nya TH12, tapi kita prematur banget teman-teman. Dan ini ada update terbarunya ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja kita buat ya. Dan di sini selesai ada Ice Golem yang baru. Nah, cuman tapi ini aplikasinya belum update teman-teman kayaknya ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung aja buat ya. Kalau gitu kita akan memakai miner teman-teman ya. Miner. Biasanya ini kita musuh begini teman-teman ya. Dan masih ada sisa 4, biasanya pakai wizard saja teman-teman ya. Oke. Oh gitu, kita langsung aja buat spellnya teman-teman. Spellnya cukup ini aja ya teman-teman, range aja ya teman-teman. Semuanya spell yang buat cepetin ya teman-teman ya. Dan kita buat alatnya dulu ya di sini, tapi nggak ada isinya teman-teman. Biasanya tempatnya ini bisa diisiin sama pasukan, cuma nggak bisa teman-teman karena klannya ini kalau kita masuk ke server error gitu teman-teman ya. Karena ini hanya cheat ya teman-teman. Kalau kalian nggak tahu ini, kalian downloadnya harus di Google ya teman-teman ya. Dan kalau gitu kita sepertinya sudah siap teman-teman. Kalau gitu kita langsung aja kita menuju ke game ya. Kita akan perang dengan desa lain. Oke teman-teman, kita cari dulu desanya. Siapa yang pas, benar-benar pas ya teman-teman. Sepertinya kita belum ketemu siapa yang bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ketemu. Jadi kita akan menyerang ini ya teman-teman ya. Ya untuk sebatas miner sepertinya kita ambil yang lumayan itu aja ya teman-teman ya. Nggak usah yang susah dulu, karena miner ini gampang matinya teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu miner kita level 6 ya teman-teman. Level mentoknya teman-teman bagaimana. Kita langsung aja kita serang, kita bagi di sini. Oke. Oke, kita tes dulu. Oh itu kita langsung aja masukin minernya teman-teman bagian sini. Oke, miner kita masih banyak teman-teman. Ya di bagian kanan sana masih ada teman-teman ya. Berarti kita bisa ratain ini teman-teman. Dan sini ada bom tower teman-teman. Hati-hati ini bisa ini banget teman-teman ya. Oke, nanti kita mati teman-teman kena bom tower yang ini. Ya. Kita lihat masih ada satu truk lagi. Ternyata oke teman-teman. Kita berhasil menyerang desa ini dengan 63% ya teman-teman. 2 bintang teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba dengan yang lain teman-teman. Kita akan coba dengan pasukan yang lain, tentunya akan lebih seru lagi teman-teman ya. Dan kita akan memakai golem teman-teman. Oh, kalau gitu kita ganti dulu, jangan golem dulu teman-teman ya. Kita tahan dulu, kita pakai witch dulu teman-teman. Ini pasti ngeluarin itu ya teman-teman ya. Biasa jerangkonnya banyak banget. Dan kita akan pakai wizard lagi teman-teman. Kalau gitu, oke. Wizardnya cukup satu, oke langsung saja. Dan kita akan pakai spell ini. Kalian ngeluarin keluarin itu ya teman-teman, tengkoraknya banyak banget ya. Dan oke, sekarang kita akan latihin ini dulu ya kali ya teman-teman ya. Kita pakai yang balon, itu balonnya harus diisiin troops teman-teman sebenarnya, tapi kita nggak bakal pakai yang balon sebenarnya ya. Oke teman-teman, kita akan percepat saja teman-teman ya. Oke sepertinya udah, oke sepertinya sudah semua ya teman-teman. Jadi kita kan langsung aja kita serang desa yang lain juga. Lumayan jago juga ya teman-teman ya. Walaupun memang ini TH-nya TH school teman-teman, tapi kita serang aja.
nggak peduli. Oke, kita tunggu tes tes di sini ya. Juga subscribe dan like juga video ini jika kalian suka dengan video seperti ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi permainannya ya teman-teman. Sepertinya kita akan memakai golem nih teman-teman, persatuan ini, dan ada tentunya ada elektron dragon teman-teman. Kalau yang mau lihat ini di sini aja teman-teman ya, kalau yang mau lihat bagaimana kerusuhannya teman-teman. Dan dua ini lava hole teman-teman ya. Oke, itu golemnya kita tahan lagi teman-teman. Bagaimana? Kita akan pakai balon teman-teman ya. Oke, balonnya. Kita pakai balon ya. Banyakin aja balonnya. Oke, 30 balon sudah cukup. Sekarang kita akan pakai Light Spell teman-teman ya. Sepertinya kita akan pakai Light Spell. Sedikit aja teman-teman, kita pakai healing. Ya, seperti ini. Kita langsung saja menuju ke game ya teman-teman. Oke, kita buat ini lagi ya teman-teman. Oke, seperti sudah, kita susahnya menyerang biasanya lagi kembali ya teman-teman. Kita cari yang lebih susah teman-teman ya. Oke, ini gampang prematur teman-teman. Oke, kita menyerang yang ini teman-teman. Oke, dulu teman-teman, kita buat strategi dulu teman-teman ya. Oke, pertama kita keluar dulu walaupun tidak ada peletak bubuk ini, tidak ada trup. Oke, teman-teman, nggak usah banyak kita lagi, kita langsung aja terus keluarin teman-teman ya. Oke, sebenarnya lava hole dulu teman-teman ya, kita balik. Oke, Hero dari Asher Queen dan Bucky ini teman-teman. Dan kita langsung aja rek lagi teman-teman. Seperti healing spell yang gak kena, kita harus kasih healing spell lagi. Sepertinya kita akan menang teman-teman. Saya lihat di sana Electric Dragon ini masih ada teman-teman ya. Dragonnya emang OP banget. Kalau kalian lihat di sini balonnya juga masih lightning ya teman-teman ya. Oh ya, seperti lightning spell ya teman-teman ya. Dan kita lihat sini ya, contohnya boleh ya kalau sebelah teman-teman. Oke, okay, kita lihat sini. Sepertinya teman-teman.
sih kalian lihat di situ. Kalian mau bagian ya, udah mati ngamuk teman-teman. Keluarin like. Oke, kita mati teman-teman. Oke teman-teman, di komen yang kuda ini kita menang unggul 92% teman-teman ya. Oke, kita langsung aja main. Kali ini kita pakai golem sesuai rencana yang tadi. Oke teman-teman, golemnya 3 aja teman-teman ya kayaknya ya. Kita pakai Fox Rider buat bosnya teman-teman. Nih mungkin 2 aja ya teman-teman ya, buat kapasitasnya lebih banyak untuk Fox Rider ini ya teman-teman. Oke, 44. Kita langsung aja kita tekin. Seperti biasa kita akan pakai kayaknya kita akan pakai freeze teman-teman ya. Ini akan lebih seru teman-teman. Freeze dan rank. Oke, okay, ini aja lumayan. Kita langsung aja menuju ke gamenya dan kita buat di sini udah murah teman-teman ya. Dan murah lagi tapi gratis teman-teman. Oke, okay, teman-teman kita langsung aja mencari. Oke, teman-teman akhirnya kita ketemu yang jagonya minta ampun ini. Desanya ini jago banget. Oke, itu kita langsung aja serang. Kita serang bagian ada Eagle Attack ini ya teman-teman ya. Maaf ini benar-benar ini laknat banget teman-teman ya. Karena ini bisa langsung mati meja. Jadi imun si Echo Queen jadi nama lengkap. Oke kita lihat apakah dia bisa tembus. Oke kita dapat 1 bintang. Oke sebelum kita mati, bakal kita bakal mati. Oke teman-teman kita lihat di sini kita menang 53% 1 bintang teman-teman ya, lumayan. Oke teman-teman, sepertinya sampai sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, beri like dan subscribe juga dan share ke teman kalian. Kalau kalian mau minta lanjutin, silahkan komen teman-teman ya. Oke, dadah, sampai jumpa.